Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hunting angkatan malam ya hari ini ya. Hari apa ini? Senin 12 Juni ya. Di Terminal Mas Pati. Tempatnya penumpang SSJ ngumpul ya di sini ya, Terminal Mas Pati itu. Jadi poin-poinnya pasti di sini. Wah itu absen dulu itu ada Basudewa ya, Haryanto ya, sama Sugeng Rayu yang Cilacapan. Ini juga terparkir ini SDJ Gandalf. SDJ Gandalf itu hari ini menggantikan Rubia ya, jalan seri N. Ini baru jam 6 kurang seperempat sih. Jadi hari ini SDJ Gandalf mengisi seri N. Ini udah terparkir di sini. Wah. Seri N Gandalf. Enggak tahu ya untuk tiket ya. Termasuk tiketnya masuk reguler atau premium untuk harga ya, cuma nggak orang tahu juga sih. Kita tunggu armada lainnya ya. Wah ini masuk Suryatran, ini X-nya Manson kalau nggak salah ya, livery ini ya. Cuma ini body Royal Cook sih. Adiputro Royal Cook, jet bus. Masih satu armada ya, SDJ Gandalf seri N hari ini. Malam ini sih 4 seri sih yang jalan. Cuma untuk armadanya kayaknya cuma ada 3. Jadi nanti sebagian digabung. Dan 2 armada itu nggak tahu apa ya, kita tunggu aja lah. Apakah armada premium atau armada reguler? Tidak tahu ya. Tuh calon-calon penumpangnya itu udah pada nunggu itu. Wah, HR ada bocor. Itu depannya ada Eka ya. Eka keren juga itu tadi strobo. Wah itu masuk Erlangga. Erlangga malam ini mengisi seri O ya. Oh ini ada juga harapan saya super luxury class. Avante tentrem ya, keren. Dulu tuh andalan kalau mau naik harapan waktu itu yang nonong-nonong kayak Lohan ini seneng banget lihat. Unik, unik dan termasuk bus premium juga ya. Daripada lihat jet bus kan. Kalau dari pandangan kan enakan lihat yang body Avante ini ya. 7 atau berapa ya? Itu ada Sugeng. Sumber Selamat itu, kalau livery itu Sumber Selamat itu. Oh iya, aku insya Allah akan mengisi trip-trip Bumelan ya, entah Sugeng atau Mira ya. Ayo monggo yang request kemarin udah tak turutin yang Mas Deril sama Mas Aji Ratu Musa, apalagi yuk next, monggo request. Insya Allah kalau longgar tak terpenuhi nanti. Oh ya, just info ya untuk besok. Jadi ini Sudiro Tunggajaya Divisi 1 terutama kalau nggak salah ya, akan libur 2 hari. Jadi ada maintenance kendaraan. Jadi ada perbaikan sama evaluasi kerja atau gimana sih. Sama kalau nggak salah tanggal 14 itu hari jadinya Agam STJ kalau nggak salah ya, seingat gue ya. Jadi kemungkinan besok untuk armada pada nggak jalan, angkatan pagi, angkatan siang, angkatan malam nggak ada yang jalan selama 2 hari besok. Insya Allah kayak gitu sih. Jadi beda kalau untuk patas STJ insya Allah tetap jalan. Cuma yang angkatan akap ya, divisi akap itu divisi 1 nggak jalan libur 2 hari. Kabai ekonomi ya. Nih, 2 armada yang udah terparkir ya, ada Erlangga sama Gandalf. Kurang satu lagi nanti Lasamba yang jalan. Lasamba jalan seri Z gabung. Erlangga ini jalan seri O, kalau Gandalf jalan seri N menggantikan Rubia ya.
masih menunggu satu armada untuk angkatan malam hari ini. Wah itu masuk ya, udah lengkap berarti hari ini 3 armada, Lasamba, Gandalap, sama Erlangga. Seri Z Lasamba, seri N nya Gandalap, seri O Erlangga. Kayaknya yang gabungan ini sih, seri Z sama seri U. Gak tahu siapa itu yang bawa, gak kenal aku. Entah kenal atau gak kenal. Ini ya, 3 armada. Lasamba itu armada 03 kalau salah ya. Boh, lali. Pernah dibawa sama Cak Ikin waktu itu, yang sekarang menjadi efisien. Gandalap, Gandalap siapa yang bawa? Cak Kumis waktu ya? Mas Agus Kumis itu. Kalau Erlangga masih Cak Su. Lepas ya satu armada Lasamba. Ini hari ini bertugas di seri Z. Terakhir Ciledug ya. Langsung disusul Gandalap. Nyopoy. Gandalap ya seri N menggantikan Rubia. Tinggal satu armada, Erlangga abisin juga lepas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.